Selamat datang kembali di channel Givari Ariza. Sekarang saya lagi berada di Terminal Tayupati, Jawa Tengah. Nah, hari ini hari Ahad, malam Senin. Seperti biasa, saatnya kembali lagi menuju ibu kota. Kebetulan hari ini saya mau nyobain bis terbarunya PO Haryanto yang baru rilis minggu kemarin, yaitu HR16 Crystal Element Reborn. Seperti apa nanti perjalanannya? Ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa buat klik tombol subscribe bagi yang belum. Kuy, kita muter-muter terminal dulu. Nah, bagi yang belum tahu, Tayo ini merupakan salah satu kecamatan di Pati yang terletak di bagian utara di antara jalur Jepara Pati. Tayo ini merupakan salah satu titik start awal bis Muria Raya. Jadi banyak bis keren-keren yang parkirnya itu di sini. Yuk kita lihat satu-satu bis apa aja yang mengisi terminal Tayo ini. Yang pertama ini ada Sudiro Tunggajaya. Dari Tayo ini biasanya berangkat dua, tapi ini cuma ada satu diisi oleh Radagas, rute Tayo Pasar Kemis. Ini ada BJU. Nah, kalau kayak bis BJU, Santika, Nusantara, Agra, itu dari Tayo ini berangkat biasanya satu atau dua unit. Ntar penumpang yang tujuan lainnya di transit di Pati atau Kudus. BPJ berangkat duluan. Jurusan Tayo Poris. Sedangkan untuk Agramas dari Tayo ini paten satu unit diisi oleh BM 85 atau 86 jurusan Tayo Pasar Kemis. Ngisi kode 5B dengan rute Tayo Merak. Pasukan Haryanto tim Tayo mulai berkumpul di terminal. Dibanding PO lainnya, yang paling mendominasi itu PO Haryanto. Dari Tayo ini, Haryanto berangkat setiap hari itu 6 unit paten. Nah, yang pertama ini ada HR94 rute Tayo Poris. Alhamdulillah udah pernah naik. Trip reportnya ada di channel saya yang lama ya. Bis banter ini. Yang kedua HR53 instrumental jurusan Tayo Jati Asih. Terus di sampingnya ada Tormenta jurusan Tayo Ndoyong. Terus di sampingnya ini, wah, Jetbus HD yang masih tersisa. HR143 jurusan Tayo Cilengsi. Sampingnya lagi ada tim puter balik Tayo Pulau Gebang HR51 Al-Iktirof atau Sunbreaker Reborn. Terus yang keenam belum datang, yaitu bis yang akan saya naiki, HR16. STJ Radagas persiapan berangkat dari Tayo. Ini dia bis yang akan saya naiki, akhirnya tiba juga. HR16 dengan julukan Crystal Element Reborn. Ini bentuk tiketnya sampulan. Saya kemarin pesennya di agen Wedari Jaksa karena emang dekat dengan rumah, tapi naiknya dari Tayo biar bisa foto-foto dulu. Ikut HR16 turun di Lebak Bulus dapat kursi nomor 1. Tarifnya Pati Lebak Bulus ini Rp210.000. Nah, HR016 ini merupakan permajaan dari HR
025 Crystal Element. Bis ini baru rilis minggu kemarin dan hari ini merupakan hari keduanya jalan. Pakai sasis Mercedes-Benz 1626 dilengkapi air suspension. Bodinya yaitu Jetbus MHD asli Adiputro. Bis ini rutenya yaitu Tayu Lebak Bulus Puter Wali. Apa itu Puter Wali? Yaitu ketika sampai Lebak Bulus itu dini hari, pagi itu juga langsung balik lagi menuju Tayu menjadi angkatan pagi, jadi disebut bis Puter Wali. Nah bis ini kalau ke arah barat itu rutenya Tayu Pati Kudus Lebak Bulus, tapi kalau ke arah timur dia lewatnya Jepara, jadi Lebak Bulus Kudus Jepara Tayu. Berarti ya, Gen Tayu. Yang mau naik dari Tayu ya. Yang naik. Bisa api-api. Krune ganteng-ganteng. Nah, karena udah menunjukkan jam 4, udah mau berangkat, yuk kita langsung masuk aja. Berangkat dari Tayu. Oke, Mas. Mulah-mulah seminggu pisang. Tiket gue kan dari kabeh. Tiketnya ya. Seng kenal Mbak Neng. BTV soalnya.
namanya lurus mas, sampai itu kan biasanya kota kan lewat kota Nganan terus yang sampai lurus lah lewat sebelah gue enak itu eh? Info ini ini mau sekolah Mbak Burhan ini aku yang kocokku tertek kodoh ya lewat kota macetnya, dulu macet apa itu mas? Cor-coran perbaikan mas perbaikan cor-coran dari mas enak lewat sebelah gue lah, jalannya wanteng lewat Tanjung Pondok. Agen Wedari Jaksa. Nah ini agen handal dari matur suwun Mbak Neng atas tiketnya. Akhirnya dapat bis bagus. Oh malah dikasih kalender. Suwun lho Mbak Neng. Oke, sip. Macem banget. Masuk kota Pati guys. Jadi kelebihan Haryanto dibanding PO lain, dia itu dari Tayu itu nggak mampir Pati, tapi langsung bablas Kudus. Nah inilah alasan kenapa dari Tayu itu Haryanto berangkatnya paling akhir, karena dia nggak perlu mampir terminal Pati, karena jatah terminal Pati itu armada yang dari Bojonegoro. Mantap, menghemat waktu. R76 Parako. Rame banget cuy. Di sini oper-operan penumpang dulu buat yang mau transit ke jurusan lain. Kita lihat bisnya pada penuh variasi, kecuali bis yang saya naiki masih polos banget. Maklum bis baru.
Paradise Reborn. Di sini ada 076 Parako Bojonegoro Merak. Ini putra Pajajaran jurusan Bojonegoro Bandung, dan sebelahnya itu Rakavio Bojonegoro Bogor Bukula. Barisan STJ ada di sini. Baru masuk ini ada Sankara Jepara Pondok Pinang. Sebelahnya tadi ada Radagas. Ada artisnya BJU. B63 Griezmann, mantan Armada Jamnas. Disusul Tronton Balap Muria Raya. BD01 udah pernah naik juga, trip reportnya ada di YouTube saya. Kaosnya Santika. Kayaknya hari apa? Ini 052 Tayu Pulau Gebang. Artisnya 065 Paradise Sukolilo Poris. Ini 156 Sukolilo Parung. Dan di antara yang lainnya, ini yang paling polos sendiri, belum ada strobo dan lampu variasi. Salib BD01 drivernya Pak Kun. Waduh, kalah tenaga bos. Dapat snack berupa air mineral kecil sama roti. Mantap. STC Surai. Sane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane seteng. Tansa Ina Army. Perawian,
ada Hadi Diman, ada Hadi 01. Seru ntar kalau ketemu. Salib Man. Habis tidur ternyata udah nyampe di rumah makan Menara Kudus Gringsing. Rame banget cuy. Oke, servis makan malam ini ambil soto sama teh manis panas. Tiketnya disobek. Selamat makan. Ini ada artisnya para guys. Pak Biru di balik itu. Pak Biru. YouTuber. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Pak Bro, like ya. Terharu dan biru.
Ya, alhamdulillah teman-teman, tiba di terminal Pasar Jumat atau Lebak Bulus jam 3:30 dini hari. Mantap bener armadanya, masih fresh, baru beberapa hari jalan, jadi kerasa enak banget. Dan kebetulan tadi tol Cikampeknya lancar jaya, jadi sampai sini nggak terlalu pagi-pagi amat. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.